Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin arsalallahu bashira wa nadhira bayna yaday sa'a fa adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina muhammad ar-rahmatil muhda wa ni'matil musda wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'd. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, nazir dan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para asatizah dan ustazah, muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama dan menyambung pembacaan kitab Bidayah wa Nihayah karangan Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain. Dan pada malam ni kita akan sambung pada hadis yang seterusnya, ialah satu hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang lelaki badui tentang bila kiamat. Faqala ya Rasulullah mata as-sa'ah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'dadtu. Seorang Arab Badui ini dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui ini kalau kita ni orang yang dia duduk di tengah padang pasir, dia macam orang asli lah kalau di tempat kita ni. Dan juga orang Arab Badui ni dia jenis kadang-kadang tidak berlapik sikit. Ha. Dan dia buat sesuatu tu ikut suka dia je lah. Sebab tu kita baca ada hadis cerita tentang peristiwa ada Arab Badui yang masuk dalam Masjid Nabawi dan dia buang air dekat salah satu daripada tiang Masjid Nabawi. Ha. Jadi kita tak pelik kerana dia biar tempat dia benda tu biasa. Jadi bila dia datang dekat bandar Madinatul Munawwarah, orang tak buat macam tu lah. Itu yang Nabi SAW larang sahabat pergi marah dia. Sebab sahabat pergi kejar dia. Dia sahabat kejar dia, jadi makin bersepah lah air tu. Jadi Nabi SAW tak bagi. Ha. Jadi sama jugalah hadis yang kita baca pada malam ni. Seorang daripada Badui ni dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya mata sa'ah. Dia kata ya Rasulullah, bila kiamat? Dan kalau kita baca hadis-hadis berkenaan dengan kiamat yang ulang tanya kepada Nabi bila kiamat, Nabi tak akan jawab. Nabi akan kona kat lain. Sebab apa? Sebab tak ada siapa yang tahu kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu bila kiamat. Termasuklah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Jadi samalah juga bila dia tanya ya Rasulullah mata sa'ah, wahai Rasulullah bila kiamat? Kemudian Nabi jawab ma'adatu. Kau tanya kiamat, tapi apa persiapan kau nak hadapi kiamat ni? Apa yang kau buat preparation nak hadapi kiamat? Kiamat sampai masa dia akan jadi, tapi preparation apa yang kau buat? Sama macam kita hari ni lah tuan. Soalan ni sebenarnya cerita dia sama macam kita. Ada orang zaman sekarang ni dia suka cerita-cerita eskatologi ni, cerita-cerita berkaitan dengan hadis-hadis akhir zaman. Kita kata bahawa benda ni adalah satu benda yang bagus kerana ini juga tinggalan Nabi SAW bagi tahu kita. Dan tujuan Nabi tinggalkan hadis tanda-tanda kiamat, benda ni berlaku tanda kiamat, benda ni berlaku tanda kiamat, banyak Nabi tinggalkan pada kita. Tujuan Nabi tinggalkan adalah untuk kita buat persiapan menghadapinya. Maksudnya bila tanda-tanda ni dah ada zaman kita, kerja kita buat apa? Kita buat persiapan. Tapi ada setengah orang, dia bila baca hadis tengok tanda kiamat berlaku zaman kita, dia kata inilah akhir zaman, inilah kiamat dah dekat dengan kita. Tapi batal hidung haram tak nampak sebenarnya maaf. Baca Quran pun tak baca, kiamullah pun tak buat, pergi majlis ilmu pun tak pergi. Preparation tu tak ada. Sebenarnya bila kita baca hadis, kita rasa ish, kiamat dah dekat dengan zaman kita ni. Maka kita kena patut kena tambah lagi amal. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis beberapa riwayat, ada yang Nabi sebut badiru bil amal, ada yang sebut dengan lafaz tabadaru bil amal, bersegeralah kamu buat amal sebelum datang zaman fitnah, iaitu akhir zaman. Jadi akhir zaman ni apa persediaan kita? Buat amal. Ya, orang Badui ni bila tanya Rasulullah, ya Rasulullah bila kiamat? Nabi tanya kepada dia ma'adatu, apa persiapan kau menghadapi kiamat?
Maka lelaki itu menjawab, demi Allah ya Rasulullah, aku belum sedia menghadapinya, baik dengan melakukan banyak salat maupun amalan lain, tetapi aku mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Sama jugalah, kalau kita pun ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu buat, kita pun mungkin akan jawab yang sama. Ya Rasulullah, semayang sunat pun tak banyak, puasa sunat pun tak banyak, baca Quran pun adalah, baca sikit-sikit, tak banyak pun. Cuma dia kata, ya Rasulullah, aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Walaupun amal sunat aku yang nafilah, yang tambahan-tambahan ni tak banyak, tapi semayang sunat aku, tapi aku mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Apa jawab Nabi SAW? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dihimpun bersama orang yang kamu cintai. Dihimpun ni maksudnya apa? Dihimpun di yaumil mahsyar. Yaumil mahsyar, hari yang sangat ramai manusia pada ketika itu. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kita hari ini, manusia yang hidup tahun 2024 ni, saya ingat dekat, kalau tak silap saya, dekat 10 bilion kan jumlahnya? 7 bilion ke 10 bilion, lebih kurang macam tu lah nombor dia. 7 bilion ni kalau kita himpun satu tempat, kita tak boleh nak bayang tu, ramai macam mana. Kalau kita kumpul ni dekat semenanjung tanah Melayu ni, semenanjung Malaysia ni, mungkin daripada ujung Tambak Johor tu, mungkin rapat penuh sampai ke Perlis, mungkin lebih daripada tu. Mungkin tak muat nak kumpulkan 7 bilion ni. Kita boleh bayang tak, dalam keadaan Yaumil Mahsyar ni, kita ni bukan berhimpun 7-8 bilion ni. Ni manusia start daripada first generation. Daripada geng Nabi Adam AS sampai kiamat nanti, kita tak tahu berapa ramai. Bukan itu saja, bukan sekadar manusia, jin pun akan dihimpunkan bersama. Bukan sekadar jin, jin ni jumlah dia lebih banyak daripada manusia. Malaikat-malaikat pun akan datang dalam bentuk saf. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan akan datang Tuhanmu dan malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Kalau kita baca hadis yang panjang, malaikat-malaikat ni setiap langit penuh dengan malaikat. Setiap lapisan langit ni dipenuhi dengan malaikat. Ada hadis yang menyebut, kalaulah kita masukkan tangan begini dekat langit, begini dekat langit, pasti akan kena malaikat. Maksudnya ramai betul malaikat yang begitu. Malaikat-malaikat ni akan datang, akan datang, dia akan mengelilingi manusia dan jin pada ketika itu di Yaumil Mahsyar. Yaumil Mahsyar ni, pada mahsyar ni, hujung pun tak nampak, dan dia tidak ada tempat yang tinggi ataupun tempat yang rendah. Allah Ta'ala jadikan dia hamparan yang sama tinggi. Tak ada pokok, tak ada batu, dan dia tidak ada tinggi rendah. Bila manusia, jin yang kita pun tak tahu berapa banyak jumlah dia dikumpulkan, malaikat akan mengelilinginya. Satu lapisan. Jadi pada keadaan gini, Nabi kata, anta ma'aman ahbabta. Kamu ni dekat yaumil mahsyar akan dibangkitkan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kita atas dunia kita boleh sebut kita mencintai sekian-sekian, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas dunia mulut kita boleh sebut. Tetapi di akhirat kelak, mulut kita ni tidak akan dipakai lagi. Apa yang kita buat tu yang akan menjadi penyaksian kita. Kita akan dibangkitkan berdasarkan siapa yang kita betul-betul cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan pasti bangkit dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka ni sangat risau tentang keadaan mereka dibangkitkan, takut tak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat nama Sauban radhiyallahu an. Sauban ni sahabat yang kurus kering badan dia, nampak macam orang tak larat, macam tak berapa sihat. Sauban ni tidak pernah tinggal solat berjemaah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa dia ni melazimi solat berjemaah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya Sauban, "Hey Sauban, kamu ni sakit ke? Atau kamu ni tak cukup makan ke Sauban? Kerana nampak badan kurus, nampak macam tak orang tak berapa selera, nampak macam orang tak berapa larat. Sauban, kamu ni sakit ataupun kamu tak ada makanan kat rumah?" Sauban kata, "Ya Rasulullah, aku bukannya sakit, aku sihat. Bahkan bukan aku tak ada makanan kat rumah, aku ada makanan. Cuma aku risau. Kerisauan ni menyebabkan aku tak selera nak makan." Uish, kita ni kan tu kalau ada masalah tertentu besar, kadang kita tak selera nak makan kan? Ada masalah tertentu lah. Masalah ni tentu masalah besar lah, yang menyebabkan kita rasa macam tak lalu nak makan. Ada masalah besar. Sauban ni dia kata, "Ya Rasulullah, aku bukan tak ada makanan, aku ada makanan tapi aku risau." Semua tanya, "Risau apa?" Dia kata, "Ya Rasulullah, kita atas dunia ni boleh bertemu hari-hari solat berjemaah bersama. Aku dapat berjumpa dengan Rasulullah hari-hari. Katakanlah nanti salah seorang daripada kita pergi dulu, kita mungkin tak jumpa dekat akhirat nanti. Kenapa?
kena engkau Rasulullah. Engkau ni penghulu segala Nabi. Bukan sekadar Nabi, penghulu segala Nabi. Level lain, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kami ni orang biasa saja. Orang biasa dia pun sahabat Nabi SAW, semayang berjemaah dengan Nabi SAW. Dia kata takut nanti jika akhirat kita tak jumpa. Walaupun kita masuk syurga, takut tak jumpa juga. Kenapa? Kerana syurga ni kan dia ada 7 tingkatan. Tuan-tuan tahu tak? Di antara satu syurga, syurga ni luas tuan-tuan. Syurga ni satu tempat yang sangat luas. Di antara satu syurga punya level, syurga ni kan? Syurga yang paling tinggi adalah syurga Firdaus. Jadi ni syurga ni paling tinggi sekali. Di antara satu syurga, satu level ke satu level, tuan-tuan tahu tak jarak dia macam mana? Dia jarak dia di antara seperti kita hari ni dekat dunia, tengok langit-langit yang ada dekat bintang. Bintang yang ada dekat langit tu, kita dekat dunia tengok, itu macam jarak di antara satu syurga dengan another level syurga. Oh, jadi bila tengok ni, kita kata, kalau kita ni nak dapat syurga level paling bawah, kos rendah pun kita tak tahu dapat getak kita ni kan. Syurga ni tuan, sebab tu isteri Fir'aun, kita tahu isteri Fir'aun ni berhadapan dengan suami yang paling dahsyat. Tak ada orang kata, siapa paling teruk suami kau? Suami aku Fir'aun. Dia boleh jawab, suami aku Fir'aun, orang paling jahat dalam bumi. Tapi dia si rendah hati. Allah Ta'ala sebut dalam Quranul Karim bagaimana dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabbi habli baitan fil jannah. Wahai Tuhan, kurniakan aku satu rumah kecil dekat syurga pun jadilah. Ha, habli baitan fil jannah. Bait ni rumah, rumah biasa. Kalau apa nama? Syurga ni dia tak ada rumah kecil, dia semua istana-istana yang besar. Jadi dia kata, ya Rasulullah, kalau dapat, ya Allah, kalau dapat kurniakan aku syurga kecil, apa, rumah kecil dalam syurga pun okey lah kan. Itu dia tuan-tuan. Kita ni kalau nak minta syurga pun kena minta lah juga syurga. Tapi kita kena ikut macam syair Imam Syafi'i itulah. Imam Syafi'i kata apa? Syurga ni nak minta nampak macam tak layak kan. Ilahi lasturil firdaus si ahla tu kan. Nak minta syurga firdaus macam tak berapa layak. Tapi kalau kena sumbat dalam neraka pun tak sanggup juga. Jadi kita pun sedar diri lah kan. Jadinya sahabat-sahabat pun dengan Rasulullah ada gitulah. Dia kata, ya Rasulullah, kalau kita salah seorang daripada kita meninggal dunia, kita takut tak jumpa ke akhirat. Dengan yaumil mahsyar nanti manusia ramai, tak tahu nak jumpa Rasulullah SAW kat mana. Kalau masuk syurga pun, syurga Rasulullah tak sama macam syurga kami. Syurga Rasulullah another level. Inilah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat kepada mereka ini, minan nabiyyin, daripada nabi-nabi, siddiqin, orang siddiqin, orang syuhada dan orang yang salih, mereka ni duduk satu level bersama dengan nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Untunglah orang gini kan. Ha. Jadinya kita ni, kita cerita dekat yaumil mahsyar. Bila kita duduk dekat dengan Nabi SAW dekat yaumil mahsyar. Yaumil mahsyar ni nanti ada bab yang panjang kita akan bahas. Kalau kita panjang umur lah jauh lagi. Separuh daripada kitab. Tiga suku daripada kitab ni ujung-ujung tu, kita akan cerita yaumil mahsyar. Hadis yang panjang. Berpuluh hadis cerita yang tentang yaumil mahsyar. Yaumil mahsyar ni hari yang sangat dahsyat. Semua orang pada hari tersebut melarikan diri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. So, pada hari itu seorang ni akan melarikan diri min ummihi wa abihi, daripada mak dia, daripada ayah dia, wa sahibatihi wa banihi, daripada kawan dia, daripada anak-anak dia. Kenapa? Kerana pada waktu itu likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua orang ada urusan yang disibukkan. Semua orang nak selamatkan diri masing-masing pada ketika itu. Nanti ada satu hadis yang panjang juga. Manusia pada ketika itu jumpa nabi-nabi alaihimussalatu wassalam, jumpa Nabi Adam alaihissalam, jumpa Nabi Nuh alaihissalam, jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam, jumpa Nabi Musa alaihissalam, jumpa Nabi Isa alaihissalam. Semua nabi-nabi pada ketika itu kata, nafsi, nafsi, hari ini aku nak selamatkan diri aku je, aku tak boleh. Jangan Nabi Adam, bila orang jumpa dia, dia kata, aku pernah buat dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala, buat salah, iaitulah menyebabkan aku terkeluar daripada syurga. Rabbana zalamna anfusana, kan cerita pasal taubat Nabi Adam AS. Jumpa Nabi Nuh, Nabi Nuh kata, aku pun tak dapat nak tolong juga, sebab anak dan isteri aku sendiri tak ikut aku. Aku berdakwah pada kaum aku 950 tahun, tak sampai 90 orang pun yang ikut aku. Aku malu nak bercakap dengan Allah Ta'ala hari ni. Aku nak selamatkan diri aku hari ni. Tanya orang lain. Jumpa Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim pun jawab benda yang sama. Nabi Musa pun jawab benda yang sama.
Nabi Isa dalam hadis tersebut tidak menyebut kesalahan dia. Jadi Nabi Isa ni boleh jadi dia sama ada dia tidak sempat buat salah ke Nabi Musa. Nabi Isa ni diangkat oleh Allah Ta'ala dalam usia yang muda, tapi Nabi Isa kata, kalau kamu nak minta syafaat, pergi jumpa dengan Muhammad. Dia Nabi akhir zaman. Dia sahaja yang boleh diterima syafaat pada ketika itu. Hari, pada hari Yaumil Mahsyar, hari yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat murka. Dalam hadis yang sahih sebut bahawa pada waktu biasa, arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala didukung oleh 4 malaikat pada waktu biasa. Tapi pada Yaumil Mahsyar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat murka pada ketika itu. Apa? Arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala didukung oleh 8 malaikat sekali ganda daripada biasa. Ini hadis yang sahih sebut. Ya, pada hari itu semua orang tak berani angkat muka depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saja syafaat dia diterima pada ketika itu. Nabi saja yang permintaan dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima kerana dia kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kalau boleh dalam keadaan semua orang nak selamatkan diri masing-masing pada ketika itu, kita kalau boleh nak selamatkan diri kita dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nak duduk dekat dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak jadi orang yang duduk dekat dengan Nabi? Macam mana nak pupuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita ni duduk jauh sikit daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya minum air sikit, tuan-tuan, batuk sikit. Sahabat-sahabat, mereka mudah untuk cinta kepada Nabi kerana mereka nampak depan mata. Mereka kenal Nabi SAW depan mata mereka sendiri. Sebab tu sahabat-sahabat cinta kepada Nabi another level. Jangan kata Nabi SAW dicederakan. Sahabat kata, satu jarum, satu duri cucuk Rasulullah SAW pun kami tak reda. Ini sahabat-sahabat. Tapi kita ni dah 1400 tahun daripada Rasulullah SAW. Macam mana kita nak dapat cinta kepada Rasulullah? Supaya dekat akhirat kita bangkit dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'aman ahbabta, kamu akan bangkit bersama orang yang kamu cintai. Cinta kalau cinta Rasulullah, tuan-tuan, nak dapat cinta Rasulullah ni, tuan-tuan kena kenal dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kenal Nabi kena baca sirah, ha? Kena baca sirah, kena baca hadis-hadis, tuan-tuan kena baca kitab Syama'il Muhammadiyah tu. Ada satu masjid tu, masjid dekat Wang Semaju, saya kuliah kat situ. Dia kata masjid tu dah khatam kitab Syama'il 3 kali lah. Oh, dia kata hebat lah ni. Patutnya kalau tanya pasal Nabi memang tahu betul lah ni. 3 kali khatam kitab Syama'il. Dia kata bagus lah. Kerana bila kita betul-betul kenal Nabi SAW, kita baca kisah pengorbanan Nabi, akhlak Nabi, bagaimana kesusahan yang Nabi lalui, bagaimana kemuliaan Nabi, keistimewaan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW, kita akan mula rasa cinta kepada Nabi SAW. Jadi pertama sekali tuan-tuan kena sungguh-sungguh ikuti sirah ni, tuan-tuan. Dia kalau betul-betul nak baca sirah, kita kena baca. Antara kitab sirah yang terbaik adalah kitab sirah Rakhikil Makhtum. Rakhikil Makhtum tu antara yang kita kata yang terbaik dah, mudah. Ataupun tuan-tuan ambillah kitab-kitab sirah yang mudah, tengok selalu, baca tentang Nabi SAW. Kena selalu dengar tentang baginda Nabi SAW, barulah cinta ni datang. Macam gitulah tuan-tuan, kita ni, kita kan setiap orang ni dia ada profiling masing-masing. Nah, profiling ni kita akan cenderung kepada apa? Tuan-tuan punya social media kan, social media tuan-tuan, Facebook, Instagram, YouTube, dia suggest video dekat tuan-tuan berdasarkan apa yang tuan-tuan selalu tengok. Kalau tuan-tuan ni kaki minat kereta kan, macam saya memang minat motorsport, suka tengok rally, suka tengok Formula 1, dia akan suggest tu benda yang sama je, keluar video ni. Kalau tuan-tuan dia ni orang yang kaki mancing kan, dia akan keluar video mancing, video keluar ikan, video mesin ikan, dia akan keluar profiling tuan-tuan. Kita bila tengok tu, dia akan menyebabkan kita makin sangkut dengan benda tu. Kita, oh, minum. Kita ni nak jadi cinta pada Nabi SAW, kena rajin dengar cerita pasal Nabi SAW. Hari-hari sebut tentang Nabi SAW, hari-hari sebut tentang Nabi, dengar pasal Nabi, dengar hadis Nabi, maka menyebabkan kita akan mula terpaut pada Nabi SAW. Kita nak kena bagi terpaut tu dulu. Nak datang terpaut ni, kita agak payah sikit lah, kerana kita duduk jauh dengan Nabi SAW. Tapi kena usaha bagi dalam hati kita ni, cinta betul kepada Nabi SAW, mengatasi setiap sesuatu. Keduanya, tanda seorang tu cinta adalah dia akan bila datang cinta, kita akan mula ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, hadis ni kan, kalau kita mengaji hadis zaman sekarang ni, zaman yang mudah untuk kita cari hadis. Kalau zaman sekarang ni, hadis ni orang dah, ulama-ulama dah bukukan. Bahkan ada universiti-universiti di belah Timur Tengah, pelajar-pelajar mereka yang master dan PhD,
mereka letakkan semua ni dalam online. Tuan-tuan, dia ada Maktabah Syamilah. Siapa yang mengaji agama tahulah Maktabah Syamilah. Dia ada Maktabah Wakfiyah. Maktabah Wakfiyah ni tuan-tuan carilah kitab apa semua dalam PDF komplit dalam tu. Kita nak cari satu hadis, tuan-tuan nak tahrih hadis. Orang dulu musafir nak dapat satu hadis, musafir daripada satu tempat ke satu tempat sebulan perjalanan ambil satu hadis. Tak, sekarang ni kita nak tahrij hadis mudah lah tuan. Kita cari, tengok betul yang ni riwayat Muslim, yang ni riwayat Tirmizi, yang ni kata ulama apa, Imam Zahabi kata hadis ni sahih. Kita kata hadis ni sahih lah berdasarkan penilaian para ulama. Kita tahrij mudah. Tapi tuan-tuan, kita zaman sekarang ni bukan sekadar kita kena banyak baca hadis, tapi pengamalan tu yang penting. Hadis ni sunnah, ni sunnah nabawiyah, bukan pada kita baca banyak ataupun tidak. Ada orang kadang-kadang dia nak khatam, baca kitab hadis khatam, tapi bukan tu sebenarnya objek hadis. Sunnah Nabi SAW adalah kita cuba amal. Sunnah, bila kita cinta pada Nabi, kita cuba amal sunnah Nabi SAW. Seperti mana orang yang mencintai sesuatu, dia akan suka pakai sesuatu. Contoh lagi, dia kata dia ni minat sangat Manchester United. Kan? Hari-hari pakai baju Manchester United. Pergi pasar malam pakai baju Manchester. Pergi sembahyang maghrib isyak pakai baju Manchester. Pergi convocation anak sekolah pakai baju Manchester. Minat sangat. Padahal pemain Manchester United pun pakai baju tu atas padang ke. Dia satu luar dia tak pakai baju Manchester. Sebab apa dia minat? Dia rasa macam tak boleh pakai baju tu sama hari-hari. Sebab dia cinta, dia suka. Sama lah ada orang yang dia suka nak pakai sesuatu tu, dia pakai hari-hari. Jadi kita mencintai Nabi SAW, kita cuba amal kehidupan Nabi tu dalam diri kita. Doa-doa yang Nabi suruh baca, kita baca. Benda yang kita boleh ikut, sunnah yang kita mampu ikut, kita ikut. Kita tak nafilah, zaman kita ni payah kita nak ikut 100% sunnah. Payahlah tuan-tuan kan. Kalau boleh buat, alhamdulillah. Tapi kalau tak boleh buat, jangan tinggal semua. Ma la yudraku kulluh, la yatruku kulluh. Kalau kamu tak mampu nak buat semua, jangan tinggal semua. Jadi sunnah Nabi SAW yang kita kenal sikit-sikit, kita baca, kita amal, amal, amal. Kadang-kadang benda kecil-kecil pun kita tak amal. Masuk masjid, patut kaki kanan keluar kaki kiri. Tak, dia bedal masuk masjid, kaki masjid, boleh ikut kaki masjid. Doa, patut lepas makan, baca alhamdulillah, paling kurang. Tak, lepas makan, oh, lepas tu dia macam tu, sedap makan. Ataupun dia komplain pula makan, dah lah, tak baca alhamdulillah. Kena komplain pula, apalah ni, masak masin, tak sedap apa semua kan. Benda-benda kecil sunnah tu kita tak boleh ikut. Ha, cuba ikut sunnah kecil-kecil yang kita mampu buat tu, kerana ini tanda kita cinta pada Nabi SAW. Dan seterusnya tanda kita cinta kepada baginda Nabi SAW. Dan ni adalah amalan yang kita kena buat dekat akhir zaman ni. Mesti semua orang kena buat lah. Kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi SAW, dia kena banyak selawat. Kenapa kita kena banyak selawat? Kerana selawat ni adalah satu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, khas kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang bukan sahaja kita buat, bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan para malaikat buat benda tu. Ibadat lain kita buat, malaikat tak buat, Allah Ta'ala pun tak buat. Tetapi selawat ni satu-satu ibadah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat dan malaikat buat. Apa dia? Selawat lah. Sebab tu siapa yang tak tidur khutbah Jumaat? Siapa yang tak tidur khutbah Jumaat pasti dengar ayat dalam khutbah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala dan para malaikat sentiasa berselawat kepada Nabi SAW. Kita belajar bahasa Arab, yusalluna kan sentiasa kan? Sentiasa berselawat. Dia bukan fa'al madhi ataupun fa'al amar. Dia adalah fa'al yang sentiasa, continuous. Allah Ta'ala dengan malaikat sentiasa berselawat kepada Nabi. Jadi kita ni orang beriman kena lebih banyak selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat ni dalam keadaan apa pun tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibadah lain kita buat, kemungkinan ditolak. Ada possibility kena tolak tu ada. Kenapa? Contoh kita salat. Mungkin salat kita khusyuk teruk sangat. Tak khusyuk langsung. Angkat takbir lagi sembahyang berjemaah kan. Sembahyang berjemaah dia angkat takbir, dia follow the rules. Selepas salam dia pun salam, autopilot dia punya sembahyang tu. Itu yang kadang-kadang imam terlupa rakaat, dia pun tak perasan. Tak tahu tak perasan lah dia terlupa rakaat. Sebab dia autopilot sembahyang. Ataupun dengan wuduk dia tak betul, menyebabkan salat tu tak diterima. Ataupun kita baca Quran, kita baca Quran kerana riak, Allah Ta'ala tak terima. Baca Quran elok ni, baca-baca dalam masjid, tiba-tiba ada orang datang, dengar bunyi orang buka pintu, krek, tung.
Dia naik pula suara. Oh, tadi baca elok pula kan. Tiba-tiba ada orang datang, dia naik pula suara. Naik suara tu buat apa? Oh, dia ni, jagi orang kata rajin ni baca Quran. Hilang bala. Tuan-tuan sedekah. Sedekah. Elok dah sedekah. Kemudian cerita pula kat orang. Tu aku sedekah. Ah, habis bala kan. Kita bangun malam. Kadang orang sekarang dia bangun malam, dia riak indirectly. Oh, dia panggil riak indirectly. Kalau riak directly, dia tunjuk riak lah kan. Dia kadang-kadang post kat Facebook 2-3 pagi, salam tahajud. Tak payahlah cerita kan. Bangun kita ni Allah Ta'ala dah post kat Facebook 3 pagi, salam tahajud. Nak bagi tu, nak bagi tu indirectly dia bangun tahajud sebenarnya. Benda tu kan bahaya dosa. Bukan kita kata apa, benda tu boleh menyebabkan amal kita ni dihilang oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Tapi selawat dalam keadaan macam mana sekalipun, kita baca ramai-ramai, kita tambah macam mana sekalipun, doa-doa seperti mana yang ulama-ulama susun, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana selawat ni akan terus sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selawat ni bukan sahaja kita selawat kepada Nabi SAW, kita juga mendapat manfaat, dan kita adalah orang yang lagi banyak selawat, lagi dekat kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga lagi kita potensi untuk dapat syafaat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang sebut tentang kelebihan selawat ni banyaklah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam satu hadis, man salla alaiya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang selawat kepada aku satu selawat, Allah Ta'ala selawat kepada dia 10 selawat. Man salla alaiya asyara sallallahu alaihi biha mi'ah. Siapa yang selawat kepada aku 10 selawat, Allah Ta'ala akan selawat kepada dia 100 selawat. Man salla alaiya biha mi'ah, man salla alaiya mi'ah sallallahu alaihi biha alfa. Siapa yang selawat kepada aku 100 selawat, Allah Ta'ala akan selawat pada dia 1000 selawat. Allah Ta'ala selawat kepada kita ni, kata syarah ulama hadis, Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada kita. Kita selawat kepada Nabi sekali, Allah Ta'ala akan turunkan rahmat kepada kita 10 kali. 10 kali selawat, Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada kita 100 kali. 100 kali selawat, Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada kita 1000 kali. Sebab tu selawat pada Nabi SAW ni kena banyak. Orang yang banyak selawat pada Nabi SAW, kehidupan dia berubah. Tentu pegang ayat saya ni. Orang yang setiap hari banyak pegang selawat pada Nabi SAW, hidup dia berubah. Tuan-tuan. Banyak ni berapa? Kalau ikut ulama, banyak 300 dan ke atas. Nabi SAW tak pernah sebut dalam hadis, mesti spesifik jumlah sekian, tak ada. Tapi banyak ni, lebih daripada 300 ulama kata. 300. Lagi baik berapa? 1000. Tuan-tuan mulai hari ni, siapa yang belum selawat, tuan-tuan beli tasbih kat gigi depan tu, ada kedai jual kopiah tu kan, kalau ada jual tasbih yang picit-picit tu, tuan-tuan beli tasbih tu, tuan cuba amal satu hari 1000 kali. Tuan-tuan pegang. Satu hari 1000 kali. 1000 kali selawat tu ambil paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad. Paling pendek. Sallallahu ala Muhammad pun boleh juga. Yang paling pendek, tapi kita ambil lafaz yang paling sahih adalah lafaz yang Allah Ta'ala turunkan dalam solat kita lah, yang kita baca ketika tahiyat tu kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling panjang sampai fil alamina innaka hamidun majid. Selawat Ibrahimiyah tu paling afdal. Tapi kita nak banyak, kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Terbulang. Tuan-tuan buat 1000 kali. Sekejap je tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kena pastikan tasbih tu elok. Saya pernah sekali baca. Apa sahaja sekejap sangat habis Rupanya tasbih tu tekan 1 dia naik 3. Tekan 3 dia naik 6. Dia cepat berganda. Dia cepat habis. Tuan-tuan tengok dia tu tasbih tu. Sebab lama-lama dia punya spring tu jadi longgar. Dia tekan, tuan buat 1000 kali. Tuan-tuan istiqamah. Amal kena istiqamah tuan-tuan. Istiqamah. Jadi tuan-tuan tengok hidup tuan-tuan akan berubah. Tuan-tuan akan ada masalah. Masalah ni lumrah dalam hidup. Tapi dia akan tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan penyelesaian. Tuan-tuan ada ni, tiba-tiba ada konar. Tiba-tiba Allah Ta'ala punya aturan tu cantik lah hidup tuan-tuan. Ada seorang sahabat, nama dia Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni adalah sahabat yang paling elok bacaan Al-Quran dia tuan-tuan. Ubay bin Ka'ab. Sebab tu zaman Sayyidina Umar, ketika Umar menjadikan semayang berjemaah ni satu rutin zaman Sayyidina Umar, siapa yang Sayyidina Umar lantik jadi imam? Ubay bin Ka'ab. Kerana Ubay bin Ka'ab bacaannya hampir kepada Jibril alaihissalam. Ini Ubay bin Ka'ab. Tuan-tuan boleh tengok lah, boleh mengaji pasal Ubay bin Ka'ab ni. Cerita dia pernah satu hari Nabi SAW, Allah Ta'ala kan, Nabi ni akan cek bacaan Al-Quran dengan Jibril alaihissalam. Satu hari Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi, suruh cek bacaan Al-Quran dengan Ubay bin Ka'ab. Maka Rasulullah SAW pergi ke Ubay bin Ka'ab. Dia kata, wahai Ubay, Allah Ta'ala suruh aku untuk simak bacaan Al-Quran dengan kau. Ubay bin Ka'ab kata, ya Rasulullah, Quran ni Allah Ta'ala turunkan untuk engkau.
takkan aku yang nak kena semak? Tak, Allah Ta'ala sebut nama kau. Ubay bin Ka'ab itu, Allah Ta'ala sebut nama aku. Ya, Ubay bin Ka'ab, Allah Ta'ala sebut nama kau. Seronok dia tuan, Allah Ta'ala sebut nama dia. Ha, macam itulah kalau kita ni, kita kata ada orang-orang besar kenal nama kita kan. Ha, mungkinlah ada di antara tuan-tuan pergi jumpa yang di Bertuan Agung baru, orang Johor, Sultan Johor kan. Saya pun orang Johor. Dia kata, oh, dia kata, oh, Masjid Putra Bulan kan, nanti kirim salam dekat Ustaz Hasbullah. Oh, saya seronok, oh, Sultan Johor kenal saya kan. Oh, boleh kan. Kalau kita baru orang manusia tu, ini Allah Ta'ala sebut nama dia, Ubay bin Ka'ab. Jadi seronok. Jadi Ubay bin Ka'ab ni, tuan-tuan boleh banyak hadis cerita pasal bacaan Quran Ubay bin Ka'ab ni cerita tu. Nanti kita akan cerita lain. Ubay bin Ka'ab ni, dia amal semua zikir yang Nabi SAW ajar. Kan zikir Nabi ajar ni banyak. Zikir Fatimah lah, zikir ni lah, zikir itulah. Yang Imam Nawawi rahimahullah kumpulkan dalam satu kitab, kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkar ni kitab zikir-zikir Nabi SAW kan, banyak tebal tu. Jadi Ubay bin Ka'ab dia amalkan semua zikir Nabi SAW ni. Panjang lah. Kalau kita amal semua mungkin makan masa 2 ke 3 jam macam tu lah zikir-zikir ni. Banyak tu tuan. Lepas tu ada tarikat-tarikah yang memang dikhususkan waktu untuk berzikir sampai berjam-jam. Itu dia dalam jalan penyucian diri. Ubay bin Ka'ab dia amalkan semua zikir Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, aku amal semua zikir yang kau ajar, berapa banyak aku nak peruntukkan masa untuk aku selawat pada engkau? Selain daripada zikir ni, berapa banyak aku nak peruntukkan masa untuk selawat pada engkau, ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa masyikta in zitta fahuwa khair. Terpulang pada engkau, lagi banyak lagi bagus. Terpulang pada engkau, kau nak selawat berapa banyak terpulang. Sebab tu saya sebut tadi, tidak ada hadis Nabi yang sebut mesti dengan jumlah sekian-sekian. Tak ada. Tak ada yang sahih, tak ada tuan-tuan. Cumanya Nabi kata terpulang, lagi banyak lagi bagus. Dia kata kalau macam tu, ya Rasulullah, aku tak baca suku daripada zikir tu, aku ambil masa suku daripada zikir tu, aku selawat pada engkau, ya Rasulullah. Cukup tak, ya Rasulullah? Rasulullah jawab benda yang sama juga. Masyikta in zitta fahuwa khair. Terpulang pada engkau, lagi banyak kau baca lagi bagus. Kalau suku tak cukup, ya Rasulullah, kalau macam tu aku baca separuh zikir, separuh lagi aku habiskan untuk selawat, boleh tak, ya Rasulullah? Rasulullah tetap jawab yang sama. Masyikta in zitta fahuwa khair. Terpulang pada engkau, lagi banyak lagi bagus. Kalau setengah pun tak cukup, dia ada 3/4 lah, 3 suku, ya Rasulullah. Aku baca 3 suku, suku je aku baca zikir, yang lain tu aku habiskan masa untuk selawat, boleh tak, ya Rasulullah? Rasulullah kata yang sama juga. Masyikta in zitta fahuwa khair. Terpulang pada engkau, lagi banyak lagi bagus. Nabi tak nafikan zikir lain. Terpulang, nak baca zikir lain silakan. Tapi kalau selawat ni, kalau kau baca lagi banyak lagi bagus. Jadi kata kalau begitu, ya Rasulullah, aku tak baca zikir, aku ganti semua waktu tu dengan selawat, boleh tak, Rasulullah? Rasulullah kata kalau engkau berbuat demikian, semua akan diampunkan dan Allah Ta'ala akan menunaikan segala hajat dan keperluan kau. Dosa engkau kalau kau banyak selawat, dosa kau akan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga keperluan kau akan dipenuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala keperluan kita akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Masalah kita akan selesai. Sebab tu saya sebut tadi, banyak ni kita cuba istiqamah 1000. Tapi tuan-tuan, para ulama-ulama ni, kalau tuan-tuan tengok, mereka bukan baca 1000 tuan, mereka baca berbelas ribu. Ada yang baca 15,000 sehari, ada yang baca 20,000 sehari zikir. Boleh, boleh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan, katakanlah kita driving kan, driving, tuan driving dari sini balik ke Kota Baru lah contoh kan, boleh, boleh habis 20,000 tuan boleh dapat. Oh, 20,000, boleh 20,000. Tapi orang ulama-ulama ni dia boleh level setiap hari 20,000. Kita ni tuan-tuan dapat, tuan-tuan mula dengan start dengan 20,000 kan, agak-agak lah kan. Dia dengar kuliah kita malam ni cerita pasal selawat, balik ni dia tu beli tasbih 20,000 dah habis. Ha, besok 20,000. Saya takut dia bertahan 3 hari je, lepas tu dia tak baca langsung selawat tu, tasbih tu entah dia letak ke mana. Tuan-tuan start dengan jumlah yang munasabah dengan tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan rasa nak start dengan 100 dulu, silakan 100. Tuan-tuan nak start dengan 300 dulu, silakan 300. Janji tuan-tuan boleh istiqamah naik sikit-sikit. Ha, dia istiqamah ni cara dia adalah dengan satu, jangan ada cheat day. Tuan-tuan nak diet ada cheat day tu terpulang kepada tuan-tuan, tapi ibadat jangan cheat day. Tuan-tuan cheat day satu hari, dibawa kepada dua hari, dibawa kepada tiga hari, dia tak baca terus. Tuan-tuan maintain 100, 100, 300, 300, 1000, 1000 maintain. Ha, dia 1000 tu dah tinggi dah tu. Jangan sabar lu, sabar lu, sabar beberapa tahun sampai tak ada rasa pun dah ni kalau tak baca ni. Kalau tak baca dia rasa gelisah.
baru boleh tambah sikit. Itu pun jangan tambah jadi 2,000 tu, tambahlah 1,500, 1,300 tu lah, kemudian naik sikit-sikit. Sebab apa? Sebab kita nak berhajat kepada syafaat Nabi SAW ke akhirat. Selain daripada keperluan dunia kita ni kan, ada level kita ni orang awam, kita nak sesuatu lah, Allah Ta'ala bagi kepada kita kurniaan dari sudut pahala juga, kelebihan-kelebihan amalan-amalan tu ni kita nak lah juga. Kita ni orang awam kan, kan level level paling tinggi orang beramal adalah dia beramal sebagai hamba, dia tak kira pahala ni ganjaran dia letak tepi, bukan sebab tu dia beramal. Tu tu level tinggi lah tu. Kita orang yang awam, kita nak lah juga sikit-sikit Allah Ta'ala bagi keberkatan sebab selawat kita tu, Allah Ta'ala mudahkan urusan kita, ampunkan dosa kita. Tapi benda yang lebih penting, bila kita banyak selawat, kerana bila kita banyak selawat, kita banyak menyebut nama Nabi SAW. Orang yang mencintai suatu, dia akan menyebut tentang suatu tu selalu. Kalau tuan-tuan, tuan-tuan pun tahu kan, kawan-kawan kita ni, azan lah, azan tu. Oh,
hadis Sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi bila seseorang itu dia mencintai sesuatu, dia pasti banyak sebut tentang sesuatu. Orang yang dia ada kekasih, dia akan banyak menyebut tentang kekasih dia. Orang yang minat tentang suatu hobi, dia akan sebut tentang hobi dia. Maka kita yang kata mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah banyak menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz selawat kita. Itu bukti salah satu kita cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Nabi ni dia ada banyak kelebihan. Lebih-lebih lagi bagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerlukan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dekat akhirat kelak. Yang tu yang kita nak. Kerana kalau kita mencintai Nabi, kita dapat dibangkitkan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari semua orang sibuk nak menyelamatkan diri penuh dengan kerisauan, pada hari itu kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu kita akan kurang sikit risau. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada pandangan mata kita, dekat dengan kita. Bahkan orang yang duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu dia akan dapat tumpangan lindungan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab tu tuan-tuan, kita ni hendaklah usaha untuk cinta pada Nabi. Satu saya sebut tadi, kita kena belajar kenal Nabi SAW. Kena belajar ni tuan-tuan, kena betul-betul kenal sirah ha. Dia sirah ni bukan kena ustaz-ustaz je tahu. Tuan-tuan pun kena tahu. Tuan-tuan kena tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir bila, kemudian Nabi SAW isteri dia, isteri-isteri Rasulullah, ummahatul mukminin, anak-anak Nabi, Nabi duduk kat Mekah berapa lama, apa yang Nabi hadapi dekat Mekah, siapa pak saudara Nabi, siapa yang lawan Nabi. Kemudian tuan-tuan kena cerita pula dekat Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan boleh tahu, at least tuan-tuan tak ingat nama sahabat. Nama sahabat ni payahlah juga nak ingat kan. Kadang kita nama, jangan kata sahabat Nabi, sahabat kita pun kita tak ingat. Main hoi hoi hoi, yang kadang-kadang main panggil nama, panggil Din lah. Nama penuh Din apa? Rupa nama penuh Din tak ada perkataan Din pun. Kamaruzaman, so nama Din, tak tahu kan panggil Din, aku panggil Din lah. Kadang-kadang nama kawan-kawan pun kita tak ingat kan. Jadinya tak kita tahu tarikh apa semua ni, payah nak ingat. Tapi at least kita tahu cerita Nabi SAW. Nabi dekat Uhud, macam mana cerita dia lebih kurang, macam mana pengorbanan Nabi, siapa yang syahid dekat Uhud. At least tuan-tuan tahu sikit cerita tentang bagi SAW. Itu tanda kita, bukti kita cinta. Seperti mana kita kalau minat satu seseorang, contohnya atlet, tuan-tuan minat bola, tuan-tuan boleh kenal pemain bola ni, dia start career dia masuk tim mana, kemudian lepas dia menang ni masuk tim ni pula, kena World Cup masa tu dia wakil kumpulan mati mana pula, kita boleh sebut secara detail, boleh sebut dia ni kahwin dengan siapa, duduk mana, pindah negara mana. Tapi bila kita dengan Nabi SAW, kita tak boleh nak sebut cerita Nabi SAW ni secara detail. Ini memalukan lah. Tak ada bukti kita cinta pada Nabi. Ditakuti atas dunia kita mulut saja sebut cinta kepada Nabi SAW, tapi di akhirat benda tu tak dapat dibuktikan dan kita dibangkitkan bersama dengan ma'aman ahbabta, dengan siapa yang kamu cintai. Orang yang di dunia ni kita betul-betul cinta, yang tu yang kita akan dibangkitkan dekat akhirat nanti. Kalau kita mencintai orang soleh, mencintai ulama, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang-orang yang berjuang Islam, alhamdulillah lah, mudah-mudahan kita bangkit bersama dengan mereka tu. Tapi kalau kita mencintai benda yang tak tentu hala, ditakut kita bangkit nanti ke akhirat, tengok belakang ada Messi, belaki ada Ronaldo, belak tengok depan ada David Beckham, ya kita kata. Sebab apa? Minat sangat ke ni kan, takut kan. Yang minat sangat motorsport ni, takut depan-depan bangkit dengan apa nama, bangkit dengan apa nama, dengan Lewis Hamilton kan, dengan kiri, dengan dah pelik-pelik dengan. Jangan kan? Biarlah kita mencintai Nabi SAW. Kerana apa? Kerana cerita kita ni tuan-tuan lebih kurang macam cerita badui ni tadi. Nabi tanya pada dia persiapan apa buat, kita boleh lebih kurang juga. Persiapan kita tak banyak sangatlah nak buat kan, tak banyak tuan-tuan. Kita banding dengan amalan ulama, dengan amalan orang-orang zaman dulu, salafus salih, dengan kita ni tuan-tuan, jauh sangat kita ni. Amal kita sangat kurang, sangat kurang. Jadinya apa yang kita boleh buat untuk persiapan kita? Mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah, itu satu kewajipan kita. Mencintai Rasul tu kita kena pupuk. Mudah-mudahan kerana sebab mencintai Nabi SAW, kita dibangkitkan dekat dengan Nabi dan dapat syafaat daripada baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ni dapat memberi
manfaat kepada kita semua, dapat menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.